Semuanya, selamat datang di hati aku yang paling terdalam, Unchbeb. Jadi cinta-cintaku hari ini aku main-main. Aku ke store Eager ya, yang ada di Meruya, Jakarta Barat. Ih, cantik kali tasnya. Jadi hari ini aku mau nyari tas ransel gitu ya, tapi yang kecil. Aku gak terlalu suka tas-tas yang terlalu gede karena berat ya, kecuali lah ada pahlawan yang bilang, "Dek, sini abang bantuin bawa tas adek." Itu gak apa-apa lah ya kan. Jadi guys, ini lucu kali sih warna kuning kayak gini. Hari ini aku mau mencari mencari itulah ya guys ya. Nah ternyata guys, aku baru tahu ya, di Eager itu, di store Eager itu ternyata gak cuma jual tas doang. Ternyata mereka tuh ada juga jual tumbler, jam tangan, kayak gitu-gitu loh guys. Jadi gak cuma tas doang. Nah pertama aku suka kali ya sama tas yang ini. Ini tuh kayak lebih tepatnya tas laptop warna kuning ya guys ya. Dan ini juga ada yang warna hijau army. Harganya 400-an gitu guys. Tapi weh ya, yang kalau yang kuning ini, yang cerah ini ya kan, kalau misalkan dipakai itu pasti cepat kotor gak sih guys. Ini ada juga yang lumayan kecil ukurannya. Ini cocok buat olahraga ya guys, karena dia gak terlalu gede. Ataupun kalau misalkan kalian mau pergi ke tempat yang gak terlalu jauh, itu harganya masih 100-an, di bawah 200 ribu. Masih murce ya inang. Nah ini juga ada yang kayak gini. Ini tas-tas ke gunung gitu, gak tau lah gue ya kayak mana lah menyebutkannya. Nah ini juga besar kali kan. Kalau kalian tau gak sih we, aku tuh ngelihat tas ini tuh dari jauh kayak kecil, tapi pas aku pakai ternyata dia gede we. Nah ini yang paling sering aku tengok-tengok orang-orang kalau lagi mendaki gitu, tasnya pasti yang panjang gitu ya we. Ini juga ada jaket-jaket ternyata guys. Ternyata di sini aku baru tahu kalau misalkan store Eager itu gak cuma jual tas doang. Ini juga ada tas yang kayak di jinjing gitu ya guys, tapi dia juga bisa dipakein ke bahu juga. Nah ini ada tumbler ya guys ya, ini tumbler juga ada. Ya udah deh, ini aku mau bayar dan aku akan review apa yang aku beli guys. Oke weh, jadi kan tadi aku udah janji sama kalian aku bakal unboxing, kebalik. Ini adalah kayak tas pertama Eager dari store ini ya guys, jadi brand ini, karena biasanya aku pakai yang dari Shopee aja, gak tahu apa mereknya, tinggal beli aja ya. Ini tuh aku beli harganya 300, awal harga itu 380 guys. Jadi ada diskon gitu, diskon member, itu harganya jadi 340 doang we ya. Ini kan pasti penasaran kan, tas kayak mana sih yang kamu beli ya kan nih, kutunjukkan sama kalian. Dan aku sukanya dapat paper bagnya tuh lumayan gede ya we. Ini harga paper bagnya tuh 5000 goceng. Nah ini pengen mendaki gitu ya kan, asik. Jadi aku kemarin tuh sempat ke Baduy, terus aku tuh kan kayak ada jalan, kayak jalan untuk ke dalam, ternyata seru juga guys. Jadi aku tertarik untuk berwisata ke tempat alam gitu ya kan. Oke, aku bukan anak gunung ya guys, aku bukan anak gunung agak pantai, tapi aku adalah anak mamaku tercantik dan terimut. Unch, kalian tau gak guys, ini tuh sebenarnya ukurannya junior gitu ya, kayak junior, kayak di sini ada tulisan juniornya tadi, tapi kalau di aku masih pas ya. Jadi sebenarnya itu ada satu lagi guys, tapi dia warna biru ya, warna biru atau warna kuning, terlalu terang. Ini juga terang sih, tapi nggak tau kenapa aku lebih suka warna ini guys, nih Eager junior. Nah jadi itu kecil banget sebenarnya, cuman kalau untuk aku kan cuman barangnya cuman dikit doang kan. Jadi menurut aku masih masuk lah. Begini guys, ternyata ada garansinya setahun guys untuk beberapa aksesorisnya gitu. Ini bagian depannya guys, ini kecil sih. Ini kecil gitu guys. Nah, ini aku gak tahu apa. Kita buka bagian tengahnya ya. Itu. Karena begini guys. Nah, kecil ya. Nih, kayak gini guys. Nih. Kayak gini. Dia ada juga nih di belakang ini satu tempat lagi nih cinta. Terus dia ada ininya juga, ini kayak tas laptop ya cinta jadinya ya kan. Ini satu ada giniannya. Terus ini aku gak dapet, kayak jas hujannya gak dapet weh. Nah ini tapi cantik loh guys, lucu loh. Coba nih aku mau pakai ya guys. Baby.